Kamu ya, kamu banget sih lupa, jadi orang lagi mau diperingatin tuh gak nakal lagi kayak gitu. Malu, kamu harus janji ya. Halo sih. Gak tau, kamu tuh orang lagi, kita sendiri kan jadi gimana? Untuk tindas orang lagi. Iya, katanya lebih parah malah. Sampai dimasuki tindakan itu juga berasnya. Wah, oh, kemajuannya. Sisi, kamu kemarin ketemu sama guru lagi ya? Iya. Minta duit dong. Lu malah gua. Iya. Lu berani? Lu berani? Sini, duit. Bang, makasih ya. Woi, ngapain malam dia? Ngapain? Maaf, malam dia. Udah pergi lo. Ya, kalau mereka Haikal juga kan takut gara-gara ngajak di kelasnya. Haikal, yang tidur di kelas terus disuruh ke kelas sama wali kelasnya dan dia nggak terima kan? Maksud bapak apa? Nah iya itu sama cerah itu si Hati nyolong makanan di kelas lagi? Enggak, bukan lagi, malah dia nyolong makanan di kantin. Woi berhenti woi, woi berhenti aduh. Aduh, ampun, Pak. Kamu nyolong lagi, Kak. Iya, Pak. Ya, untung mereka pasti bisa sisa. Gimana coba kalau sekolah? Aduh, kamu. Berapa kamu yang tadi saya sebut? 6, Pak. Nah, tuh pinter. Anak pinter kelakuannya kayak gini. Malu sama jenggot. Ya namanya juga takdir, Pak. Apa kamu bilang? Takdir? Udah kacau ini anak. Udah, Pak. Sabar-sabar. Biar saya yang urus. Simon, kamu itu udah banyak banget laporan kalau kamu itu sering meninggalkan kelas. Bisa nggak kamu berubah? Insya Allah, Bu. Halulah, dia mah hanya di bibir doang. Mereka semua ini nggak bakal bisa berubah kalau misalnya nggak dari hati. Kalau saya bisa berubah, Ibu mau apa? Saya nggak cuma pengen kamu aja yang berubah, tapi semuanya. Oke, Bu. Kami akan berubah. Hah? Mengapa? Nggak salah sih, cuma ya jadi aneh aja gitu. Ya udah deh, saya juga ikut berubah. Saya juga deh. Saya juga deh, Bu. Bu, saya juga. Lu nggak ikutan? Ya udah, gua juga deh. Serius kalian yang mau gini? Serius, Pak. Baiklah, karena kalian udah bilang mau berubah dan biar lebih gampang urusnya, tahun depan kalian satu kelas. Hah? Seru sih, ada Bu Sally nggak? Dan wali kelasnya Pak Jody. Saya, Bu. Tapi kan harus ada persetujuan dari kesiswaan. Ah, itu mah gampang, biar saya yang urus. Kita udah masuk kelas. Iya, Miss. Lu yakin sama omongan Pak Tito? Coba dulu aja dah. Udah. Pak Jody masuk, Pak. Pak Jody, Pak. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya sekarang akan menjadi wali kelas kalian. Nah, kalian berenam, sini. Ada apaan ini, Pak? Mungkin nggak perlu salah, Pak. Bukan, bapak pengen nanya sama kalian. Kalian benar mau berubah? Iyalah, Pak. Kayak gak kenal sama kita aja, Pak. Loh, emang saya baru kenal sama kalian. Wah, iya ya. Salam kenal ya, Pak. Udah, pusing gak kelakuan kalian. Lah, udah, jadi kita doang tadi. Duh, ayo. Iya, kenapa kita berubah, Pak? Ayo. Hei, kalian mau kemana?
Mau buat ulah lagi ya? Ya Bu, sujon aja. Kita mau sholat nih Bu. Sujon itu gak baik Bu. Nabi aja nih Bu ya. Nabi mengajarkan kita untuk selalu berhusnuzon. Wih, keren lu. Iyalah gua. Yaudah yaudah terserah kalian, tapi awas ya sampai kalian buat ulah lagi. Ya Bu, tenang aja. Kita tuh udah punya niat baik untuk berubah Bu. Tenang. Besok kalian ikut bapak ke ruang BK. Kenapa lagi kalian? Ada masalah lagi, Pak? Kami dituduh, Bu. Dituduh? Kenapa? Kami dituduh, Pak. Dituduh nyolong duit SPP. Keren juga kalian. Mulai dari lokasi dalam kenakalannya. Sumpah, Pak. Kami nggak bohong. Kalau kami bohong, dia gondrong. Giginya. Lah, kok gua sih? Udah, canda mulu kalian. Berhubung kalian masih dalam tuduhan, dan kami skor seminggu. Kok diskor sih, Pak? Iya, Pak. Bapak sebagai guru BK harus bertindak adil. Begini, mereka kan sering banget buat onar di sekolah. Sementara persetujuannya, jika mereka buat onar sekali lagi, mereka akan dikeluarkan dari sekolah. Berhubung kami masih percaya sama kalian, karena kami yakin kalian akan berubah, kalian kami skor seminggu. Seminggu doang, kok. Oke, Pak. Kami akan jadi buktinya kalau kami tidak bersalah. Serius? Serius. Ya, insya Allah, Pak. Ada jalan. Oh, lu pada haus. Yaudah, bentar-bentar ya. Mbak, tolong ambil minum ya. Dadet, bentar. Pialpici nerinda. Wah. 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 Gila. Gila. Nggak salah lo punya pembantu kayak gini. Mendingan pembantunya nih daripada majikannya. Mbak, minumnya pakai gula nggak, Mbak? Enggak, kenapa? Nggak usah, soalnya yang buat udah manis. Ya, bisa aja. Udah balik ke pembahasan awal. Jadi gimana nih? Ya, kalau kata gua, gimana kalau kita mulai dari pusat pemanja? Ya udah, boleh tuh. Aku ingin berdua. Assalamualaikum, Pak. Di antara daun. Pak! Woi, Pak! Kalian ngapain? Pak, waktu itu ada yang mencurigakan nggak, Pak? Kemarin sih saya lihat ada orang aneh. Dia pakai topi miring ke kanan, pakai jaket kuning, pakai topi kuning, terus jalannya aneh gitu deh. Mencurigakan juga sih. Memang. Lah, itu orangnya. Wah, kita samperin aja, Pak. Ayo. Mbak, kenapa lari, Mbak? Kalian pada lari sih, saya jadi takut. Ngapain takut sih, Mbak? Orang kita mau nanya-nanya doang. Jadi itu, Mbak kemarin sekolah ngapain? Saya tukang servis CCTV. Mbak ngeliat seseorang yang mencurigakan gak di CCTV itu, Mbak? Kemarin pas saya lihat CCTV, ada ibu-ibu yang ngacak-ngacak kolong meja. Terus... Pasti Bu Sally! Nah benar, samperin aja tuh sekarang. Ya udah, samperin aja sekarang, Mbak! You ready? Pam 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 pam. Ibu yang ambil duit SPP kan? Udah Bu, jujur aja Bu. Salah aja sama kita mah.
apa-apaan sih kok jadi selalu sama kalian? Udah bu, kita tuh udah ada buktinya. Ibu gak bisa ngelak lagi. Ah. Waktu itu ibu ngapain ngorek-ngorek lemari? Hah? Enggak kok, enggak. Saya gak ngapa-ngapain. Bukan, ibu gak mau ngaku. Saya mau ke kelas aja. Sini. Lihat aja ya bu, besok waktu kita masuk ruang guru bakal ketahuan saya mencurinya bu. Iya, terserah kalian. Ujungnya juga kalian yang keluarin. Udah, biar gua aja. Eh, ada kalian? Apa? Nah, Pak, saya sekarang udah tahu, Pak, siapa pelakunya, Pak? Siapa? Pelakunya Bu Sally, Pak. Nah, benar, Pak. Bu Sally. Ada apa ini kok kalian manggil-manggil Bu Sally? Nah, Bu, sekarang saya udah tahu, Bu. Selama ini dia, Bu, pelakunya, Bu. Mau tahu dari mana kalian? Bu. Tahu dari mana? Saya tahu dari CCTV, Pak. CCTV yang mana? Oh, itu CCTV itu. Ya, nah, itu, Pak. Oh, tahu, Bapak. Oh, ya udah. Kalau memang begitu kita ke Bu Sally sekarang. Iya, ya. Iya. Bu Sally, coba tolong sebentar. Iya, enggak apa-apa. Jadi begini, Bu. Anak-anak bilang mereka ngeliat Ibu di CCTV. Ibu yang ambil uang SPP kan? Loh, kok Ibu jadi percaya sama mereka? Saya bukannya percaya sama mereka, Bu. Tapi mereka yakin banget kalau itu Ibu. Gini. Jadi, emang saya ke kantor malam-malam. Tapi bukan buat ngambil uang SPP. Buat ngambil ini. Loh. Jadi Ibu tenangan sama Pak Jody? Bukan, saya mah sama yang ini. Oh. Ah, saya mau pergi. Berarti selama ini pelakunya bukan Bu Sally dong? Terus siapa? Iya ya. Siapa ya? Jakarta, nggak usah acting mulu, capek kan? Hah? Acting apa sih? Sebenernya gue tahu siapa pelakunya. Udah, pilih aja dengan dipaksa atau mengaku. Bentar. Maksud lu apaan tuh, Liv? Tahu nggak ngerti gua, Gile. Udah. Ada apa ini? Jadi gini, waktu kan kami semua udah sempat melakukan penyelidikan. Terus kata yang tukang CCTV itu emang ada Bu Sally yang masuk ke sini buat ngambil sesuatu. Tapi ternyata itu masih ada lanjutannya. Nih lanjutannya. Kata siapa ini gua? Kan gua tahu, Kal. Tuh, lu ngambil itu pakai tangan kiri sama persis kayak maling yang waktu itu di sini pakai tangan kiri. Yeah. Dan gua tahu lu kidal, ada waktu itu yang di sono. Lu buku lu jatuh pas ngambil kunci. Nah, dia juga pakai tangan kiri. Hey, kau. Dulu. Iya, yeah. Kan yang kidal bukan gue doang di sekolah ini sih, juga kidal, Pak. Kok lu nyalain gue doang? Tapi beneran luka kan? Parah banget sih luka. Udah. Parah banget lu. Di video itu, yang ngambilnya kena luka. Dan tangan juga itu kena luka. Wih. Iya, kalau ngerekam orang. Terbukti nih, kita berinovasi ya. Gak nyangka gue. Gue kira lu udah berubah, Kak. Udah dong, jangan nyudutin dia mulu, dia itu teman kita. Justru itu, Pis, dia kan temen kita harus ngebenerin, Pis. Iya sih, bener juga nih. Gak ada penjelasan lagi. Jadi gini, Bu, emang saya ngambil uangnya. Nah, saya ngambil uangnya karena saya ngerasa tiap kali kita buat baik, berbuat kesalahan, kami masih dihargai, Bu. Nah, terus saya pikirkan biar bikin Bu Sally jerah. Ya udah, saya bikin aja duitnya seolah-olah diatur sama Bu Sally. Katanya si Al bisa mencahin penjara saya. Tapi sekarang itu masih ada. Ada apa dulu? Ya udah, kalau begitu besok uangnya kamu bawa lagi. Tapi hukuman kamu nambah. Terus kamu juga bisa dikeluarkan dari sekolah. Ya udah, Bu. Satu keluar, semua keluar, Bu. Lah, nggak bisa gitu loh. Solid boy. Ini urusan Bapak urusin lebih lanjut, tapi jujur Bapak tuh kecewa sama kalian. Aduh.
terlalu kan. Ya, kan gue ngerasa gak enak aja kita digini terus. Digini yes. Sama guru kan kesel. Udah, sekarang kita ke rumah dia dulu dah. Beneran nih, Bu? Iya, tadi pas saya udah di rumah, tiba-tiba udah kebuka semua. Kak, gimana, Kak? Apa aja? Kak, apa aja? Kak, duit SPP-nya hilang, Bre. Gak nyangka gue palingnya nanti juga. Lu gak bohong kan, Kak? Gue sebenarnya nggak mau kalau dikeluarin kak. Ya gimana lagi mon, konsekuensi sama pak guru gitu. Udah pak, udah kak kita masih bisa bantu kok. Iya. Kita bakal cari jalan bantu. Gimana bu, uangnya udah ada? Jadi begini pak, kemarin rumah saya itu kemalingan, jadi uang SPP-nya juga kebawa sama malingnya. Ya udah, berarti sesuai dengan konsekuensinya, Haikal harus dikeluarkan dari sekolah. Kan tidak bisa bayar. Enggak, Pak. Sebentar, Pak. Tuh duitnya, Pak. Bang buat apa ini? Bayar SPP Haikal, Pak. Gantiin duit yang udah dihilangin, Pak. Dapat dari mana kalian? Kerja keras, Pak. Ayo. Apa? Enggak pakai bahasa. Ya. Bang. Itunya, Bang. Ya, kan. Makasih bang, alhamdulillah. Siap. Bang. Yuk nyanyi bang. Iya mau nyanyi. Kutuliskan kenangan tentang jalanku menemukan dirimu. Makasih bang ya. Terima kasih bang. Ayo mana? Seriusan lu bantuin gua kayak gini sampai segininya? Ya kan kita mah keren. Lah ngomong-ngomong si Amdi mana? Ini masih sono masih kerja lagi nggak ketemu pengen gue kasih ya. Iya. Oh. Ini kayak bisa terusan. Ini duitnya saya terima ya. Siap. Gak nyangka saya kalian bakal sesolid ini di luar dari apa yang saya bayangkan. Makasih ya Nam. Ya bos, ya bos, ya bos, santai ya bos sama kita mah. Maafin juga. Makasih gue kak Amdi ya. Iya santai. Gue bakal bilangin ke dia kok. Jadi. Ngapain pak? Ini lagi liat mereka. Iya, mereka kompak banget. Iya. Ngomong-ngomong, siapa mana ya? Simon, ampun pak, saya hilang. Pam pam param pam pam param pam.